Nah, yang ketiga bagaimana dengan Pak Erik? Ya, kami tidak membahas secara khusus, tetapi walaupun nggak dibahas, masing-masing sudah memahami. Dan tadi Mbak Mega juga menjelaskan, tentu itu kewenangan daripada nanti apa namanya PD Perjuangan, saudara-saudara. Jadi itulah yang hasil menurut apa yang saya rangkum, ya, sesuai dengan pertanyaan tadi, mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya kira demikian, terima kasih. Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.